Ada penyakit di dunia ini yang disebut sindrom Stockholm. Dia mungkin menderita penyakit itu. Ning Qi tersenyum. S, S, sindrom Stockholm. Ya, sindrom Stockholm. Maksudmu Jin Yujing sakit? Itu tidak mungkin. Bagaimana dewa bumi bisa sakit? Hanya manusia yang sakit. Ji Yunfei tidak percaya. Makhluk abadi bisa saja keracunan dan terluka, tapi mereka tidak akan sakit. Ini adalah fakta yang terkenal di dunia surgawi. Itu adalah penyakit psikologis. Bahkan para dewa pun bisa tertular penyakit itu itu tidak mengejutkan sama sekali. Ning Qi terkekeh. Ekspresi Ji Yunfei berubah. Lalu dia memandang Ning Qi dengan rasa ingin tahu. Sepertinya kamu tahu banyak. Oh, siapa kamu? Ning Beixuan. Ning Qi tersenyum. Setelah beberapa saat, Ning Qi tiba-tiba merasakan langkah kaki di belakangnya menghilang. Dia berbalik dan menatap Ji Yunfei. Apa yang salah? Ji Yunfei berdiri di sana dengan bingung. Dia menunjuk ke arah Ning Qi dan berkata dengan tidak percaya, kamu, Ning Beixuan. Ia kirim uang. Ningki terkejut dan mengangguk. Mengirim uang. Uang apa? Tidak. Bagaimana kamu bisa menjadi Ning Beixuan? Ning Beixuan adalah peringkat satu di peringkat Dewa Bumi. Kamu sudah menjadi Dewa Langit yang sempurna. Ji Yunfei bergumam pada dirinya sendiri. Matanya masih dipenuhi rasa tidak percaya. Sepertinya aku cukup terkenal. Bahkan orang-orang dari jauh pun tahu namaku. Ningki tertawa mencela diri sendiri. Dia mengabaikan Ji Yunfei dan terus berjalan menuju aula. Melihat ini, Ji Yunfei segera mengikutinya. Dia seperti penggemar gila, terus-menerus bertanya kepada Ningki tentang tempat pertama di papan peringkat abadi duniawi. Aku tahu, kamu pasti sudah berhasil menembus tahap keabadian langit. Itu sebabnya namamu hilang dari peringkat dewa bumi. Pantas saja banyak orang di keluarga Ji mengira kamu sudah mati. Hehe, he, aku tidak menyangka akan melihat Ning Xuan hidup. Mereka tidak akan mempercayaiku jika aku memberi tahu mereka. Tuan muda Ning, jangan khawatir. Karena Anda bisa menjadi yang pertama di peringkat keabadian bumi, tidak masalah jika nama Anda tidak ada di peringkat keabadian surga untuk saat ini. Anda pasti akan menjadi yang pertama di peringkat keabadian surga. Peringkat abadi di masa depan. Ningki menganggukkan kepalanya tanpa komitmen, tetapi di dalam hatinya, dia sudah tahu bahwa kemungkinan besar mustahil baginya untuk memasuki peringkat dao surgawi. Jika tidak, mengingat kecakapan tempurnya, dia sudah lama menjadi serdadu nomor satu di peringkat dao surgawi. Paling tidak, dia tidak akan bisa masuk sepuluh besar. Sesuatu pasti telah terjadi. Saat ini, peringkat dao surgawi tidak lagi mencatat namanya. Sama seperti keturunan klan Tian Dao. Pada awalnya, Ningki berpikir bahwa Ji Yunfei adalah orang yang sangat dingin, tetapi dia tidak berharap dia menjadi begitu banyak bicara sehingga dia sebanding dengan orang yang suka mengobrol. Pada akhirnya, Ningki menggunakan metode terbaiknya. Dia berhasil mengalihkan topik Ji Yunfei sehingga dia tidak lagi bertanya tentang urusan pribadi Ningki. Menurut Ningki, pertanyaan-pertanyaan ini sangat konyol. "Apakah kamu kenal Ji San?" Ningki bertanya. "Ji San?" Ji Yunfei sedikit terkejut, kemudian dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tersentak. Dia memandang Ningki dengan tidak percaya. Tuan Muda Ning, Anda tahu yang terpilih dari cabang utama kami. Cabang utama, dikatakan bahwa di zaman kuno, klan Ji kita adalah klan yang sangat besar. Bahkan ada beberapa kaisar abadi di klan tersebut. Namun, setelah perang besar dewa dan iblis, klan Ji terkoyak. Di masa lalu, klan Ji terkoyak. Pada akhirnya, selain cabang utama, cabang lainnya tersebar di seluruh alam abadi. Meskipun nama keluarga kami adalah Ji, kami tidak memiliki Ji. Warisan sebenarnya dari klan ada di cabang utama klan Ji. Jisan adalah Tianzun yang paling menonjol di cabang utama dalam beberapa tahun terakhir. Dia telah berkultivasi kurang dari 300 ribu tahun, tetapi dia telah mencapai buah dao dan menjadi Grand Luo. Dia memiliki peluang besar untuk menjadi dewa sejati kesatuan primordial di masa depan. Wajah Ji Yunfei menunjukkan sedikit kekaguman. 300 ribu tahun mungkin merupakan waktu yang sangat lama bagi manusia, cukup lama untuk dilalui oleh ratusan dinasti. Namun bagi makhluk abadi, seorang celestial immortal bisa hidup selama satu era kuno, dan satu era kuno berarti 13 era. Setiap era berlangsung selama lebih dari 80 juta tahun. 300 ribu tahun adalah waktu yang sangat singkat. Itu sebabnya Ji Yunfei ada di sini. Itu sebabnya Ji Yunfei memuja Ji San. Bisa dibilang begitu, kita sudah bertemu beberapa kali di planet leluhur. Ningki berkata dengan tenang. Seperti apa Ji San? Apakah dia setampan kamu? Seperti apa emosinya? Apa yang dia suka makan? Bla bla bla. Tunggu sebentar. Jika kamu ingin tahu, pergilah sendiri ke planet leluhur. Dia mungkin masih di sana. Ningki memutar matanya tanpa daya. Saat ini, mereka berdua sudah masuk ke aula. Melihat ini, Ji Yunfei tidak berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, dia menghampiri salah satu gadis itu dan menepuk kepalanya. Tidak lama kemudian, mata gadis itu menjadi jernih kembali. Dia memandang Ningki dengan rasa takut. Dia memandang Ningki dengan rasa takut, dan dua bola mata seukuran kacang tiba-tiba muncul di rongga matanya. Ketika Ningki melihat ini, dia tiba-tiba menyadari ada masalah. Ada lebih dari seratus ribu gadis di aula. Mereka berbeda dari yang ditangkap Sugelinge. Gadis-gadis itu semuanya ditangkap dari planet Nine Meritokresi, jadi tidak sulit baginya untuk memerintahkan dewa lainnya untuk mengirim mereka kembali. Tapi sekarang, kemungkinan besar leluhur katak berbisa telah mengirim Jin Yujing untuk mengumpulkan gadis-gadis ini dari seluruh dunia. Jika dia ingin mengirim mereka pulang, itu akan menjadi proyek yang sangat besar. Bahkan dengan kecepatan Qi, dia mungkin tidak dapat melakukannya tanpa beberapa ratus tahun melakukan perbuatan baik-baik baik saja, tetapi membuang-buang waktu beberapa ratus tahun sama sekali tidak dapat diterima oleh Ningqi. Hmm, kenapa aku tidak membawa semuanya ke planet leluhur?" Ningqi merenung sejenak dan merasa ini adalah ide yang bagus. Adapun keinginan para gadis, itu tidak penting lagi. Beberapa hari kemudian, Ji Yunfei berjalan mendekati Ningqi dengan wajah pucat. Dia telah menggunakan terlalu banyak kekuatan dan mantra pembatas pada gadis-gadis itu telah dihilangkan. "Aku sudah bertanya," Ketika gadis-gadis ini ditangkap, mereka melihat keluarga mereka dibunuh oleh bawahan Patriark Venomostot dengan mata kepala mereka sendiri. Ji Yunfei berkata dengan lemah, tapi Ningki bisa melihat ada kemarahan yang tak terlukiskan di kedalaman matanya. Kemarahan ini jauh lebih dalam daripada kemarahannya terhadap Jin Yujing. Saya akan mengirim mereka ke planet leluhur. Ningki berkata dengan lemah. Ji Yunfei terdiam beberapa saat, lalu mengangguk. Itulah satu-satunya cara. Dia berpikir untuk membawa gadis-gadis ini ke planet Nanyu, tetapi dengan budidaya dewa langit yang sempurna, dia takut dia tidak akan mampu menerima begitu banyak gadis. Adapun Ningqi, dia tahu bahwa dia adalah orang nomor satu di peringkat keabadian duniawi, dan metodenya jauh melampaui imajinasinya. Bahkan patriark Venomostot mati di tangannya. Arai tombak petir Yin yang tidak bisa melakukan apapun padanya. Mungkin karena mereka telah melihat terlalu banyak, selain rasa takut, gadis-gadis ini jauh lebih dewasa daripada anak-anak yang ditemui Ningqi di bumi. Terlepas dari beberapa rengekan, sebagian besar gadis menatap Ningki dengan mata terbelalak, menunggu langkah selanjutnya. "Apakah kamu ingin berkultivasi?" Ningki bertanya. "Ya, 2632." Ketika Ningki dan Ji Yunfei keluar dari istana bawah tanah, sudah ada ratusan pelayan berdiri di luar. Mata mereka dipenuhi kebencian dan kegembiraan saat mereka melihat tumpukan lumpur di tanah. Itu adalah mayat Jin Yujing. Mereka semua ditipu oleh Jin Yujing. Hanya saja saya tidak yakin apakah ada di antara mereka yang mengidap penyakit yang Anda sebutkan. Ji Yunfei melirik Ningqi. Mengapa kita tidak membunuh mereka semua? Jangan bunuh kami. Kami berbeda dari Jin Yujing. Seorang pelayan di tahap abadi lingkaran besar bumi berdiri dan menatap Ningqi dan Ji Yunfei dengan tulus. Apakah begitu? Ji Yunfei tidak mempercayainya karena Jin Yujing, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap kelompok pelayan katak berbisa leluhur tua. Kami baru saja ingin memperingatkan senior ini, tapi kami takut Jin Yujing Pelayan itu berbisik, "Jika kami seperti dia, kami pasti sudah melarikan diri sejak lama. Kami tidak akan berdiri di sini menunggumu. Sepertinya masuk akal. Kita sudah berada di istana bawah tanah selama beberapa hari, kan?" Mingki memandang Ji Yunfei. Ji Yunfei mengerutkan kening, meski matanya masih tidak ramah, niat membunuh di hatinya perlahan menghilang. "Katak berbisa leluhur tua sudah mati, keturunannya sudah mati, jin yujing juga sudah mati. Kamu bisa pergi sekarang," Ji Yunfei berkata dengan dingin. Kultivasi kita tidak cukup untuk meninggalkan tempat ini. Tempat ini telah sepenuhnya disempurnakan oleh katak berbisa leluhur tua. Ada lapisan kabut beracun di luar, tanpa teknik mengusir katak berbisa leluhur tua. Selama kita menyentuh kabut beracun itu, kita akan berubah menjadi genangan nanah. Sebelum kamu datang, sudah ada beberapa suster yang mencoba pergi. Mereka berubah menjadi nanah. Pelayan itu melirik ke langit hijau pucat dan berkata pada Ningki dan Ji Yunfei, "Ji Yunfei sedikit terkejut. Dia kemudian memandang Ningki." Tuan Muda Ning, dengan kekuatanmu, seharusnya tidak menjadi masalah untuk memecahkan lapisan kabut beracun ini, kan? Planet ini telah dimurnikan oleh katak berbisa leluhur tua, entah berapa puluh ribu tahun yang lalu. Lapisan kabut beracun ini bukanlah sebuah formasi. Dengan kemampuanku, aku tidak bisa menghancurkannya. Ning Ki tersenyum. Katak berbisa leluhur tua adalah ahli keabadian emas awal. Kekuatan tempur Ning Ki kuat dan dia memiliki cukup sarana. Tapi baginya untuk mematahkan teknik yang ditinggalkan oleh ahli keabadian emas awal seperti katak berbisa leluhur tua, itu akan memakan waktu lama. Ningki tidak punya waktu itu. Kalau begitu mereka hanya bisa tinggal di sini. Ji Yunfei terkejut. Dengan budidayanya, dia secara alami tidak takut dengan lapisan kabut beracun ini. Tidak peduli seberapa kuat Patriark Venomous dia tidak mampu memurnikan seluruh planet hingga tidak bisa ditembus. Eksistensi pada tahap kesempurnaan alam abadi surgawi secara alami dapat masuk dan keluar sesuka hati. Ketika sekelompok pelayan mendengar ini, kekecewaan langsung muncul di wajah mereka. Bahkan ada rasa putus asa di hati mereka. Planet ini sangat terpencil dan 99% permukaannya terdiri dari pasir kuning. Bahkan tidak ada sedikit pun sumber daya budidaya. Ini juga alasan mengapa leluhur katak berbisa memilih tempat ini. Bahkan jika mereka lewat, mereka tidak akan memperhatikan leluhur katak berbisa karena mereka akan diperhatikan oleh keberadaan yang lebih kuat dari leluhur katak berbisa. Meski kita tidak bisa memecahkannya, masih sangat mudah untuk membuat celah. Ikuti aku. Ningki tersenyum. Sekelompok pelayan segera menghela nafas lega, dan wajah mereka berseri-seri. Ningki melonjak ke langit dan meninju dengan ringan. Sebuah lubang kecil segera muncul di kabut beracun yang menyelimuti seluruh planet. Sekelompok pelayan membungkuk kepada Ningki satu per satu dan kemudian pergi. Setelah mereka pergi, kabut beracun di sekitarnya menyapu sekali lagi, memperbaiki lubang tersebut. Tuan Ning, sebelum Anda kembali ke bintang leluhur, mengapa Anda tidak berkunjung ke planet Salt Planet Salt tidak jauh dari sini, dan Anda dapat mencapainya dalam waktu setengah tahun. Ji Yunfei memandang Ningki dengan penuh harap. Aku sudah lama jauh dari bintang leluhur, jadi aku akan kembali dulu. Sedangkan untuk planet Salt Peak, aku akan pergi ke sana lain kali saat aku punya waktu luang. Ningki tersenyum. Ji Yunfei mengangguk kecewa, tetapi ketika keduanya hendak berpisah, Ji Yunfei tiba-tiba berkata kepada Ningki, beberapa tahun yang lalu, aku mendengar percakapan antara leluhur katak berbisa dan Jin Yujing. Leluhur katak berbisa mengatakan bahwa ada seorang perkasa sedang mengejar tiga wanita. Mereka tampaknya bersenang-senang bertarung di planet South Peak. Apakah Anda benar-benar tidak ingin pergi dan melihatnya? Makhluk perkasa yang disebutkan oleh leluhur katak berbisa setidaknya pastilah seorang Grand Luo, bukan? Oh, ada hal seperti itu. Kalau begitu aku benar-benar harus pergi dan melihatnya. Ke arah manakah puncak selatan planet? Ningki mengubah kata-katanya dengan sangat tegas. Ji Yunfei sepertinya tidak menyangka bahwa triknya akan memberikan efek yang begitu ajaib. Dia mengira Ningki seperti dia, tipe orang yang suka menonton pertunjukan. Dia segera menunjuk ke arah sambil tersenyum, dan sebelum dia bisa melepaskan perahu peri, Ningqi sudah meraih lengannya. Tuan muda Ning, bukankah menurut Anda kita berkembang terlalu cepat? Wajah Ji Yunfei sedikit merah. Ningqi terkejut, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sesaat kemudian, dia berubah menjadi elang raksasa dan terbang ke arah planet Salpic. Ji Yunfei muncul di cakar elang. Apa yang sedang terjadi? Ji Yunfei mendongak kaget. Tuan muda Ning, Anda seorang kultivator Yao. Itu hanya teknik transformasi. Mustahil. Bagaimana teknik transformasi bisa begitu nyata? Aku bisa merasakan bahwa kamu adalah seekor burung luar dan dalam. Ji Yunfei menggelengkan kepalanya, sedikit kecurigaan di matanya. Ningki tidak berkata apa-apa lagi dan mempercepat langkahnya. Baru kemudian Ji Yunfei menyadari bahwa kecepatan Ningki 3 sampai 5 kali lebih cepat dari perahu perimiliknya. Dengan kecepatan ini, mereka dapat mencapai puncak planet selatan dalam waktu kurang dari satu atau dua bulan. Wilayah Abadi Pengadilan Surgawi Kuno Planet Puncak Selatan di tempat yang terpencil dan tidak berpenghuni, tiga sosok dan satu sosok dipisahkan oleh sungai yang panjang, saling memandang dari jauh. "Berikan padaku, dan aku akan memberimu kekayaan seumur hidup," kata Jiang Yu sambil tersenyum. Jiang Anda tersenyum. Pada saat ini, ada perbedaan yang jelas antara Jiang Yu yang ditemui Ningqi ketika dia dilempar ke bintang leluhur oleh formasi reinkarnasi. Dia lebih dewasa dan kehadirannya lebih kuat. Bahkan Kaisar Abadi Wang Yu saat itu tidak dapat dibandingkan dengan Jiang Yu saat ini. Kamu benar-benar aneh. Kamu mengejar kami jauh-jauh dari suku Lucifer. Apa kamu tidak lelah sama sekali? Jika Anda menginginkan batu ini, Anda bisa datang dan mengambilnya sendiri. Jian Silai memandang Jiang Yu dengan acuh tak acuh. Di tangannya, dia memegang sebuah batu yang menyerupai hati. Batu itu memiliki bekas terbakar, yang berubah menjadi pola emas yang melonjak ke arah tangan Jian Silai. Namun, mereka berhenti di siku Jian Silai, tidak mampu maju lebih jauh. Pola khusus yang menyerupai tato muncul di lengan kanan Jian Silai. Saat ini, Aura Jian Silai sangat aneh. Tampaknya membayangi Jiang Yu, tapi rasanya tidak terkendali. Spider Wen dan North Moon Leng Kiu berdiri di samping Jian Silai. Kedua wanita itu juga berada dalam kondisi yang sangat aneh. Aura mereka samar-samar terhubung dengan aura Jian Silai. 2633. Selir. Leng Kiu bulan utara dan laba-laba Wen agak kesal. Mereka berdua telah mengetahui bahwa Jiang Yu jauh lebih menakutkan daripada leluhur iblis Empyrean dari suku Lucifer, dan tempat ini berbeda dari benua iblis. Sebaliknya, itu adalah benua abadi yang legendaris. Setan-setan di penjara abadi pada dasarnya telah melihat pertunjukan perang besar dewa dan setan. Dengan kecerdasan Northmoon Cold Autumn dan Spider Strea, mereka telah lama menghubungkan titik-titik tersebut dengan iblis dalam pertunjukan tersebut. Setelah datang ke dunia abadi, mereka semakin yakin bahwa ini adalah keberadaan nyata di dunia ini, dan bukan hanya untuk pertunjukan. Dan orang di depannya ini kemungkinan besar adalah salah satu makhluk abadi terbaik, dan metodenya jauh lebih kuat daripada leluhur iblis surgawi. Namun, kedua gadis itu tetap tidak takut karena hati leluhur iblis di tangan Jian Silai. Pihak lain tidak berani bertindak gegabah, belum lagi menyerang. Mereka bahkan tidak berani mendekat. Apakah keluarga Tian Dao sangat kuat? Jian Silai tersenyum. Sangat kuat, Jiang Anda mengangguk dengan serius. Seluruh dunia abadi berada di bawah kendali Klan Tian Dao. Kami, para ahli yang biasa Anda lihat, Klan Tian Dao, kami memiliki banyak dari mereka. Mereka hanya dapat dianggap sebagai murid luar biasa. Karena sangat kuat, kenapa kamu tidak berani datang dan mengambilnya? Jian Silai tersenyum dan melambaikan hati leluhur iblis ke arah Jiang Yu. Ada sedikit ejekan di matanya. Tatapan serakah Jiang Yu mengikuti hati leluhur iblis. Ketika dia mendengar kata-kata Jian Silai, wajahnya langsung menjadi gelap. Jika dia tidak mengetahui dari buku-buku kuno di klannya bahwa kultivator langkah keempat yang sangat kuat, leluhur iblis yang telah menciptakan dunia iblis, telah meninggalkan hati leluhur iblis itu, tidak akan memakan waktu bertahun-tahun. Hanya Jiang Yu sendiri yang tahu seberapa besar usaha yang dia lakukan untuk menemukan beberapa bagian tersembunyi dari benua ras iblis. Jika aku memiliki kekuatan hati leluhur iblis, aku mungkin bisa pulih dari cedera itu. Bahkan jika aku harus mengabdikan diriku pada jalan iblis, apa yang harus aku takuti? Jiang Anda mengambil keputusan. Dia menatap dingin ke arah Jiang Silai dan berkata, kamu sekarang memiliki hati leluhur iblis, jadi aku tidak berani menyentuhnya. Namun, dengan kultivasimu, kamu tidak akan mampu menahan kekuatan hati leluhur iblis. Jantung, Suatu hari, kamu akan mengamuk dan mati karena tubuhmu meledak. Saya akan mengikuti di belakang Anda. Saat tubuhmu meledak dan mati, hati leluhur iblis ini akan menjadi milikku. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, "Namun, saya, Jiang Yu, adalah seseorang yang memiliki perasaan lembut dan protektif terhadap kaum Hawa. Saya tidak tega melihat Anda berakhir seperti ini, jadi saya akan memberi Anda satu lagi kesempatan. Beri aku hati leluhur iblis dan kamu akan mendapatkan hak untuk memasuki keluarga Jiangku." Jian Silai memandang Jiang Yu dengan jijik sebelum berbalik dan pergi. Lengkiu bulan utara dan garis laba-laba melihat ini, dan segera mengikutinya. "Jalang mata Jiang Yu berangsur-angsur menjadi dingin, dan dia merasa sedikit gelisah. Ini adalah situasi yang paling tidak ingin dia lihat. Benua Tengah juga dapat dianggap sebagai alam abadi, tetapi berbeda dari alam abadi arus utama yang paling terkenal. Tidak ada makhluk abadi di tempat itu, dan bahkan jika ada, mereka bersembunyi dari makhluk abadi yang tidak memiliki peringkat yang memburu mereka. Tempat-tempat seperti itu dikenal sebagai alam hantu." Jiang Yu awalnya berencana menahan Jian Silai dan yang lainnya di alam hantu untuk mengulur waktu dan menunggu mereka meledak dan mati. Dengan begitu, dia setidaknya memiliki peluang 10% untuk mendapatkan hati leluhur iblis. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Jian Silai dan yang lainnya secara tidak sengaja akan menerobos ke alam abadi Pengadilan Surgawi Kuno. Jika itu terjadi, situasi akan menjadi tidak terkendali. Jika keturunan dari delapan klan lainnya secara tidak sengaja melihatnya, atau jika tiga eksistensi lain yang setara dengannya di keluarga Jiang menemukan hati leluhur iblis, situasinya akan menjadi tidak terkendali. Dia tidak mengkhawatirkan nenek moyang berbagai klan; mereka hanya berani bersembunyi di klannya, tidak berani mengambil satu langkah pun. Mereka selalu takut akan keberadaan tertentu. Di mata Jiang Yu, mereka adalah sekelompok orang yang memiliki kekuatan tetapi sama pengecutnya dengan tikus. Selama dia mendapatkan hati leluhur iblis, dia pasti bisa melampaui leluhur ini. Pada saat itu, sembilan klan hukum surgawi harus mendengarkan perintahnya. Aku tidak bisa mendorong mereka terlalu keras. Jiang Yu perlahan mengikuti Jian Silai dan yang lainnya. Dia telah mendorong mereka terlalu keras sebelumnya. Itulah sebabnya mereka bertiga secara kebetulan datang ke alam abadi pengadilan surgawi kuno. Planet South Peak hanyalah planet tingkat lima, dan hanya sedikit tokoh perkasa yang akan lewat. Tujuan Jiang Yu saat ini bukan lagi merebut hati leluhur iblis dari ketiga wanita itu. Sebaliknya, dia berharap mereka tidak meninggalkan planet South Peak. dengan begitu kecil kemungkinan orang lain menemukan keberadaan hati leluhur iblis. Saya harus mendapatkan hati leluhur iblis. Jika apa yang ditinggalkan leluhur itu benar, hati leluhur iblis kemungkinan besar ada hubungannya dengan alam Sen Luo yang sangat misterius. Bahkan jika leluhur itu ingin pergi ke sana, pasti ada peluang besar yang tersembunyi. Ini mungkin menjadi kunci bagi saya untuk menjadi kultivator langkah ketiga. Seekor elang raksasa terbang dari kedalaman alam semesta. Saat hendak mencapai puncak planet selatan, elang raksasa itu mengguncang tubuhnya dan menjelma menjadi seorang pemuda yang sangat tampan. Tuan Ning, Anda terlalu cepat. Ji Yunfei menyisir rambutnya yang agak berantakan, lalu melihat ke planet biru di kejauhan dan berkata, "Ini adalah planet Puncak Selatan. Ini seharusnya pertama kalinya Tuan Ning ke sini, kan? Ini kedua kalinya." Ning Ki tersenyum. Tuan Ning sudah pernah ke planet Salt Peak. Ji Yunfei sedikit tidak percaya. "Iya," Ning Ki tersenyum dan mengangguk. Setelah dibawa pergi oleh Wen Xiang dan Wen King dari arena gladiator aliansi sembilan sekte. Keduanya tidak segera kembali ke bintang besar alam mistik kuno surgawi. Sebaliknya, mereka membawa Dia dan Zautong ke planet South Peak untuk mengunjungi sekte dengan dewa emas, Sekte Yunruo. Saat itu, mereka berdua berencana untuk mendapatkan beberapa bunga teratai dari Sekte Yunruo, namun akhirnya mereka ditipu oleh Sekte Yunruo. Sekarang setelah mereka memikirkannya, Sekte Yunruo mungkin sudah menerima kabar bahwa keluarga Wen dari bintang besar telah dimusnahkan, itulah sebabnya mereka begitu terburu-buru memutuskan hubungan dengan Wen Wenseng dan Wen King. Bagaimanapun, keluarga Wen dimusnahkan dengan satu pukulan, dan orang yang melakukannya setidaknya adalah Zenith Heaven Golden Immortal. Keberadaan seperti itu akan dianggap ahli kemanapun mereka pergi, apalagi planet level 5 seperti planet Salt Peak yang hanya memiliki satu Zenith Heaven Golden Immortal. Bagi Sekte Yunruo, keberadaan seperti itu adalah musuh besar yang tidak mampu mereka provokasi. Ayo pergi dan lihat apakah beberapa maha kuasa yang kamu sebutkan masih ada di planet Salt Peak. Ning Qi tersenyum. Kalau begitu ayo kita kembali ke rumahku dulu. Aku sudah hilang selama lebih dari satu dekade dan keluargaku pasti sangat khawatir," kata Ji Yunfei. "Mau mu?" Ningqi mengangguk. Ji Yunfei akan dianggap sebagai keajaiban langka bahkan di planet leluhur, apalagi planet yang baru saja memasuki kelas 5 seperti planet Puncak Selatan. 2634. "Tuan Ning, ini adalah tanah keluarga Ji, Kota Sein Ji Yunfei dan Ningqi sedang berjalan di kota yang ramai. Dia memperkenalkan status keluarga Ji kepada Ningqi saat mereka berjalan menuju keluarga Ji. Makhluk abadi yang biasa terlihat di kota Ji hanyalah manusia abadi. Keberadaan yang mirip dengan dewa bumi dianggap langka. Menurut perkataan Ji Yunfei, planet Nanyu memiliki pembagian seperti itu. Manusia abadi dianggap elit normal di planet Nanyu karena manusia di planet Nanyu dan pembudidaya di bawah manusia abadi. Karena manusia dan pembudidaya di bawah tingkat keabadian manusia di planet Nanyue paling banyak berjumlah lebih dari 99% populasi. Dewa bumi ke atas dianggap ahli terkemuka dan biasanya menjadi andalan sebuah sekte. Begitu mereka mencapai alam surga abadi, mereka akan dianggap sebagai ahli super. Banyak pemimpin sekte hanya berada pada level ini. Bahkan di sekte Yunruo atau keluarga Ji, jumlah ahli surga abadi yang mereka miliki tidak akan melebihi satu jari pun. Hanya sekte terkuat, sekte pegunungan selatan, yang memiliki Zenith Heaven Golden Immortal, leluhur tua pegunungan selatan. Para ahli dapat ditemukan di mana-mana di dalam. Ada lebih dari 30 dewa surga tingkat super dan 5 dewa emas yang tiada taranya. Saya mendengar bahwa Sekte Pegunungan Selatan baru-baru ini kedatangan tamu. Dia berasal dari planet leluhur dan merupakan dewa emas tahap awal. Dengan cara ini, kekuatan Sekte Pegunungan Selatan telah meningkat pesat. Ji Yunfei tampak sedikit iri. Dari planet leluhur, kebetulan sekali. Ning Qi tersenyum. Tak lama kemudian, keduanya tiba di kediaman keluarga Ji. Itu seperti sebuah istana di negara Fana. Di depan gerbang, yang tingginya 15 kaki, ada dua tim murid keluarga Ji, yang dipimpin oleh Dewa Duniawi. Mereka melirik orang yang lewat di jalan dengan tatapan arogan dan dingin. Orang-orang yang lewat juga melihat keluarga Ji dengan sedikit rasa iri dan kerinduan. Sementara itu, kedua komandan alam abadi duniawi itu memperhatikan Ji Yunfei dan Ningqi, dan tatapan mereka hanya melewati Ningqi sebelum turun ke Ji Yunfei. Mata mereka menunjukkan kejutan yang menyenangkan saat mereka melangkah maju dan membungkuk hormat. Nona muda tertua. Hilangkan formalitasnya. Ji Yunfei tersenyum. Tidak ada kabar dari nona muda selama lebih dari satu dekade. Tuan dan Nyonya sangat khawatir. Hem, siapa ini? Salah satu komandan alam abadi bumi baru berbicara setengah jalan ketika dia diam-diam menilai Ningki, lalu dia bertanya pada Ji Yunfei. Pemimpin Earth Immortal lainnya dan murid keluarga Ji tingkat human immortal yang mereka bawa semuanya terkejut. Ji Yunfei sangat terkenal di planet Southern Mountains. Bahkan di dalam sekte pegunungan selatan, banyak orang mengagumi kecantikan dan bakat Ji Yunfei. Mereka sering mencari alasan untuk mengunjungi keluarga Ji, tapi Ji Yunfei. Namun, Ji Yunfei tidak pernah sopan. Mereka tidak menyangka, setelah menghilang selama lebih dari satu dekade, dia akan kembali bersama seorang pria. Ini tamuku, cepat buka pintunya! Ji Yunfei mengerutkan kening. Yunfei, keduanya tidak berani bertanya lagi dan segera membuka pintu. Setelah Ji Yunfei dan Ningki masuk, mereka saling berpandangan, dan salah satu dari mereka berbisik, "Saya mengalami sedikit diare. Tetaplah di sini dan awasi saya, saya akan segera kembali." Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Dilihat dari arah yang dia tuju, dia mungkin menuju ke arah Sekte Yunruo. Karena kembalinya Ji Yunfei, keluarga Ji langsung menjadi sangat hidup. Pada saat yang sama, karena mereka tahu bahwa Ji Yunfei membawa seorang pria kembali ke keluarga Ji, para tetua dari berbagai rumah pindah, ingin melihat siapa pria itu. Banyak murid keluarga Ji mengetahui hal ini, dan wajah mereka langsung menunjukkan ekspresi kemarahan. Satu menyebar ke sepuluh, sepuluh menyebar ke sepuluh. Mereka semua ingin melihat murid sekte mana yang berani mengganggu Ji Yunfei, dan bahkan mengikutinya sampai ke klan Ji. Tuan Muda Ning, Anda benar-benar tidak bisa mengungkapkan identitas Anda. Ji Yunfei bertanya dengan suara rendah sambil memimpin Ningki ke ruang resepsi. Saya tidak bisa. Ningki tersenyum. Saat ini, Jiang Yu dan Jian Silai kemungkinan besar berada di planet South Peak. Ningki tidak ingin mengungkapkan identitasnya jika keadaan berubah. Lalu bagaimana aku harus memperkenalkanmu? Ji Yunfei merasa agak tidak berdaya. Katakanlah Yin dari Sekte Pedang Mistik. Ningki tertawa. Saat dia kembali ke benua tengah kali ini, dia tidak menemukan Wu Yin. Berdasarkan pemahamannya tentang Wu Yin, dia tidak akan mati begitu saja. Kemungkinan besar dia telah meninggalkan benua tengah. Baiklah, Ji Yunfei mengangguk. Olah resepsi Ji Klan. Selain kepala keluarga Ji Clan, ayah Ji Yunfei, Ji Tianyun, dan ibunya, Kong Wenyu, para tetua dari empat rumah lainnya semuanya hadir. Ada juga beberapa jenius Ji Klan yang memenuhi syarat untuk memasuki ruang resepsi. Namun. Yang terkuat di antara para jenius ini hanya berada di tahap abadi lingkaran besar bumi. Kekuatan jiklan lebih rendah daripada puncak gunung manapun di sekte pedang mistik. Ayah ibu, ketika Ji Yunfei melihat Ji Tianyun dan Kong Wonyu, matanya menunjukkan sedikit kegembiraan saat dia buru-buru membungkuk. Baginya, bisa kembali ke rumah kali ini bisa dianggap sebagai sebuah keberuntungan besar. Jika Ningki tidak pergi ke sarang leluhur katak berbisa, bahkan jika leluhur katak berbisa meninggal, dia akan tetap dikurung di sana tanpa menyadarinya. Berapa tahun? Kali ini, kamu kehabisan lebih dari 10 tahun tanpa kabar sama sekali, menyebabkan ibumu khawatir sepanjang hari. Kejahatan apa yang harus kamu lakukan? Ji Tianyun berkata sambil tersenyum yang bukan senyuman. Dia melirik Ningki dari sudut matanya dan menemukan bahwa Ningki juga berada di tahap abadi lingkaran besar langit. Para tetua lain dari empat rumah dan para jenius dari klan Ji juga menilai Ningki. Awalnya, mereka ingin melihat siapa yang bisa berjalan bersama dengan Ji Yunfei, tetapi ketika mereka menemukan bahwa kultivasi Ningki tidak lebih lemah dari Ji Yunfei, para tetua saling memandang dan sedikit mengangguk. Adapun para jenius dari klan Ji yang berencana menimbulkan masalah bagi Ningqi. Namun, mereka menyerah pada gagasan ini. Berbicara tentang masalah ini, Ji Yunfei sangat marah. Dia memberitahu mereka tentang bagaimana Jin Yujing telah menipunya, menyebabkan dia dipenjara di istana bawah tanah leluhur katak berbisa dan menderita segala macam penyiksaan. Mendengar ini, nafas Ji Tianyun dan yang lainnya menjadi berat, mata mereka berkobar-kobar. Jin Yujing adalah murid dari sekte cahaya yang mendalam, kan? Saya tidak pernah menyangka wanita ini memiliki hati yang begitu beracun. Dia benar-benar pantas mati. Ekspresi Kong Wonyu agak dingin. Kemudian, senyuman lembut muncul di wajahnya. Dia berdiri dan membungkuk pada Ningqi. "Terima kasih, Tuan Wu, karena telah menyelamatkan saya. Jika tidak, saya tidak tahu penyiksaan macam apa yang harus dialami putri saya selama bertahun-tahun ini." Dalam cerita Ji Yunfei, Ningqi kebetulan melewati sarang leluhur katak berbisa dan menyelamatkannya. Beberapa adegan yang akan memperlihatkan kekuatan Ningqi ditinggalkan oleh Ji Yunfei. Ji Yunfei sudah memahami bahwa alasan mengapa Ningki tidak ingin mengungkapkan identitasnya kemungkinan besar karena dia menjadi pusat perhatian dan takut keberadaan yang tak tertandingi akan datang untuk membunuhnya. Lagi pula, tidak banyak orang di dunia surgawi yang mendapatkan gelar nomor satu di daftar peringkat keabadian bumi. Terima kasih, Tuan Wu, karena telah menyelamatkan saya. Semua orang dari klan Ji membungkuk pada Ningki. Ningki tersenyum dan mengembalikan busurnya. Besok, saya akan melakukan perjalanan ke Sekte Cahaya Mendalam. Namun, Yunfei telah kembali dengan selamat hari ini, dan seorang jenius seperti Tuan Wu telah datang ke klan Ji kami sebagai tamu. Tentu saja, kami harus membuat pengaturan yang tepat. Ji Tianyun tersenyum, dan tubuhnya memancarkan jejak aura keabadian emas. 2635. Siang Yue ada di sini. Ji Tianyun sedikit mengernyit dan kemudian berkata sambil tersenyum, Sekte Yunruo memiliki banyak informasi. Biarkan dia menunggu di aula samping sebentar. Ya. Begitu pelayan Jiklan mundur ke pintu, dia mendengar suara tawa datang dari luar. Kemudian sesosok tubuh masuk ke ruang resepsi dan memberi hormat pada Ji Tianyun, siang Yue menyapa Patriark Ji. Ketika favorit surga dari klan Ji melihat pemuda ini, ekspresi mereka berubah. Mereka sepertinya sangat mengenalnya, beberapa dari mereka mengangguk, beberapa dari mereka tersenyum. Ji Tianyun mengangguk ke arah siang Yue sambil tersenyum tipis, tidak perlu bersikap sopan. Kong Wenyu melirik siang Yue, lalu Ji Yunfei. Dia tersenyum dan berkata, Yunfei Fei belum pernah ke Jiklan selama bertahun-tahun, tapi kamu harus datang ke sini setiap tahun. Betapa perhatiannya kamu, Bibi Kong. Kamu pasti bercanda. Kamu adalah kakak perempuan ibuku, jadi wajar saja jika aku datang ke sini untuk memberikan penghormatan kepadamu dan paman. Siang Yue tersenyum, lalu tatapannya melewati Ningqi dan mendarat di Ji Yunfei. Fei. Sepupu Yunfei, Fei, sudah lama tidak bertemu. Ini baru sepuluh tahun lebih sedikit. Itu tidak terlalu lama, Ji Yunfei tersenyum tak berdaya, lalu dia memperkenalkan latar belakang Ningki kepada Siang Yue. Ketika Siang Yue mendengar kata-kata, Sekte Pedang Mistik Bintang Leluhur, ekspresinya sedikit berubah. Dia menangkupkan tangannya ke arah Ningki dan berkata, saya tidak menyangka saudara Wu menjadi murid Sekte Pedang Mistik. Saya ingin tahu apakah saudara Wu pernah melihat Ningbei, yang menduduki peringkat pertama dalam peringkat keabadian bumi. Mistik, menurut rumor yang beredar, dia juga seorang murid Sekte Suanjian. Orang nomor satu di daftar abadi bumi, Ning Beixuan, adalah murid sekte Suanjian. Ji Tianyun dan yang lainnya sedikit terkejut. Melihat ekspresi mereka, sepertinya mereka tidak tahu sama sekali tentang masalah ini. Tampaknya meskipun Ning Qi terkenal, masih sangat sedikit orang di planet South Peak yang mengetahui tentang dia. Paman tidak tahu tentang ini. Siang Yue memandang Ji Tianyun dengan heran. Selain memanggil Ji Tianyun, Patriark Ji, ketika mereka pertama kali bertemu, Siang Yue juga memanggilnya, Paman, sejak saat itu. Ningqi merasa bahwa Siang Yue sedang menatapnya dengan sedikit permusuhan yang tidak terlihat. Adapun dari mana permusuhan ini berasal, Ningqi sangat menyadarinya. Dia hanya terus tersenyum. Big tidak mau memperhatikan hal ini. Apa hubungannya dengan dia jika orang sepele seperti itu ingin marah? Selama mereka tidak melakukan hal bodoh, Ningqi tidak punya waktu untuk peduli. Ini pertama kalinya aku mendengarnya. Ji Tianyun mengangguk. Para tetua keluarga Ji lainnya juga ikut serta, menyatakan bahwa mereka belum pernah mendengar masalah ini. Meskipun mereka pernah mendengar tentang Ning Beixuan, orang nomor satu di peringkat keabadian Bumi, mereka hanya tahu sedikit tentang latar belakangnya. Jadi, ketika mereka mengetahui bahwa Ningki berasal dari sekte yang sama dengan peringkat pertama dalam peringkat keabadian duniawi, tatapan mereka pada Ningki telah berubah drastis. Para jenius dari Klan Ji sangat penasaran. Jika bukan karena begitu banyak senior yang hadir, mereka akan segera bertanya kepada Ningki tentang Ning Beixuan yang menduduki peringkat pertama dalam peringkat abadi duniawi. Orang nomor satu di peringkat Dewa Bumi. Ning Beixuan, membunuh keajaiban keluarga Jiang dari Kekaisaran Pusat, Jiang Wei, dengan satu anak panah. Berita ini telah menyebar di dunia dewa baru-baru ini. Beberapa orang mengatakan bahwa dia adalah orang paling berbakat nomor satu di peringkat dewa bumi selama bertahun-tahun. Karena saudara Wu adalah murid sekte Xuan Jian, Anda harus memiliki hubungan yang baik dengan Ning Beixuan. Apakah Anda memiliki anekdot lain terkait hal itu untuk didengar semua orang? Siang Yue tersenyum pada Ning Qi. Sebenarnya Ning Beixuan tidak sehebat itu. Dia hanya beruntung. Itu saja tentang dia. Saya yakin Anda semua tahu tentang dia. Ningki tersenyum dan berkata. Kecut. Semua orang tiba-tiba mencium sesuatu yang asam. Keajaiban klanji memandang Ningki dengan sedikit ejekan di mata mereka. Siapa yang tidak tahu bahwa Ning Beixuan bisa membunuh Grand Luo? Tapi bagi pihak lain, itu hanya sedikit keberuntungan. Ekspresi Ji Yunfei agak aneh. Dia tidak menyangka Ningki akan menilainya seperti itu. Hem. Membunuh Jiang Wei dengan satu anak panah sepertinya tidak berarti bagimu, saudara Wu. Tampaknya sekte Suanjian Tempat kamu dilahirkan penuh dengan bakat, karena Saudara Wu telah naik ke tahap keabadian surgawi yang disempurnakan di usia yang begitu muda. Usia saya yakin posisi Anda di sekte Suanjian tidak rendah, kan? Siang Yue tersenyum dan berkata, "Posisinya memang tidak terlalu rendah." Ningki berpikir sejenak dan mengangguk dengan serius, "Merupakan keberuntungan bagi Siang Yue untuk bisa bertemu dengan Saudara Wu hari ini. Saya selalu ingin pergi ke Bintang Leluhur dan bertarung dengan keajaiban di sana, tetapi sayangnya saya tidak pernah memiliki kesempatan." Saya ingin tahu apakah saudara Wu akan melakukan hal yang sama untuk saya. Hormati dan bertarunglah denganku, sehingga aku bisa mengetahui betapa kuatnya keajaiban bintang leluhur. Petik dua siang, Yue tersenyum ketika para tetua keluarga Ji mendengar itu. Mereka sedikit terkejut dan tanpa sadar menatap Ji Tianyun. Ningki dan Ji Yunfei baru saja kembali ke keluarga Ji. Mungkin ini bukan saat yang tepat untuk bertengkar, bukan? Belum lagi setelah mengetahui identitas dan latar belakang Ningki, mereka akan selalu sedikit takut. Jika Ningki terluka di keluarga Ji, bagaimana dia akan menghadapi Sekte Suanjian? Penjelasan dari Sekte tersebut. Jangan lupa, Sekte Suanjian memiliki eksistensi mengerikan seperti Ning Beik Xuan yang bisa membunuh Grand Luo. Ekspresi Ji Tianyun sedikit berubah saat dia melihat Siang Yue dan Ningki. Tanpa menunggu dia berbicara, Ji Yunfei sudah mengerutkan kening dan menolak pertarungan tidak berarti atas nama Ningki. Sepupu Siang Yue, Saudara Wu telah melakukan perjalanan ribuan mil untuk datang ke planet Gunung Selatan. Dia sudah sangat lelah. Jika kamu ingin bertarung dengannya, ayo lakukan lain kali. Setelah mengatakan itu, Ji Yunfei menarik Ningki dan pergi. Sebelum berangkat, dia hanya mengucapkan selamat tinggal pada Ji Tianyun dan Kong Wenyu. Siang Yue memiliki senyum tipis di wajahnya dari awal sampai akhir. Bahkan ketika dia melihat Ji Yunfei menarik Ningki pergi, senyuman di wajahnya tidak pernah pudar. Siang Yue, jika kamu ingin bersaing dengan Tuan Muda Wu, maka tinggallah di keluarga Ji selama beberapa hari ke depan. Akan selalu ada peluang, hari ini memang bukan waktu yang tepat. Kong wonyu berkata sambil tersenyum, Iya, Bibi Kong, siang Yue tersenyum dan mengangguk. Setelah mengobrol sebentar dengan semua orang, dia dipimpin oleh para pelayan untuk mengatur kamar. Ketika dia keluar dari ruang tamu, senyuman di wajah siang Yue langsung menghilang, dan sedikit rasa dingin melintas di matanya. Para tetua lainnya juga pergi satu demi satu. Tidak lama kemudian, ketika hanya Ji Tianyun dan Kong wonyu yang tersisa di ruang tamu, Ji Tianyun berkata dengan acuh tak acuh, 'Sikap Yunfei terhadap Tuan Wu sangat luar biasa.'" Saya khawatir dia memiliki perasaan padanya. Kong Wenyu tersenyum dan berkata, Suamiku, meskipun Tuan Mudawu menyelamatkan Yunfei, dia juga berasal dari sekte terkenal dan ortodoks. Dibandingkan dengan sekte Suanjian, sekte Gunung Selatan jauh lebih rendah. Namun, ketika keponakanku baru saja lahir, ahli tertinggi datang untuk mencerahkannya, mengatakan bahwa identitasnya di kehidupan sebelumnya sangat luar biasa, dan setidaknya dia akan dapat mencapai alam mendalam di masa depan. Dibandingkan Tuan Muda Wu siang Yue lebih cocok untuk Yunfei. Oh! Benar, jagalah tuan mudawu dengan baik selama beberapa hari ke depan. 2636 Saat Ji Yunfei memanggil pelayan untuk mengatur tempat bagi Ningqi, dia tersenyum pahit pada Ningqi dan berkata, sepupu saya telah berkultivasi dengan makhluk tertinggi selama beberapa tahun terakhir. Dia baru kembali ke planet Salt Peak 50 tahun yang lalu. Jika ada pria yang dekat dengan saya, dia akan mengusulkan duel. Tuan Muda Ning, mohon jangan keberatan. Tuan Muda Ning, tidak keberatan. Saya tidak keberatan sama sekali. Ning Qi tersenyum. Ji Yunfei terkejut, lalu langsung berkata, jika dia menantangmu lagi, jangan bunuh dia dengan satu anak panah. Betapapun menyebalkannya dia, dia tetaplah sepupuku, sayang bibiku. Siapa yang akan menembaknya, apa aku terlihat seperti orang yang membunuh secara sembarangan? Ning Qi tersenyum. Itu bagus. Ji Yunfei menghela nafas lega. Paling-paling, aku akan mematahkan salah satu kakinya. Ning Qi tersenyum. Ji Yunfei memutar matanya tanpa daya. Namun, dia bisa menerima hasil ini. Bagi makhluk abadi, kehilangan satu kaki bukanlah masalah besar. Mereka bisa pulih dalam waktu singkat. Selama mereka tidak mati karena panah, itu akan baik-baik saja. Kediaman yang diatur Ji Yunfei untuk Ningki adalah halaman kecil dengan fasilitas lengkap dan 30 pelayan. Ngomong-ngomong, tempat tinggal mewah keluarga Ji beberapa tingkat lebih tinggi dari tempat tinggal katak racun leluhur. Dalam prosesnya, Ningqi belajar lebih banyak tentang Siang Yue dari Ji Yunfei. Seorang makhluk kuat berkata bahwa sepupumu adalah reinkarnasi dari seseorang yang hebat dan membawanya pergi dari planet nan Yue untuk berkultivasi. Logikanya, sepupumu adalah pasangan yang cocok untukmu. Mengapa kamu tidak menerimanya? Jika Anda menikah dengannya, keluarga Ji Anda akan mendapat dukungan kuat lainnya. Makhluk kuat itu setidaknya adalah suan abadi, bukan? Ning Ki tersenyum. Jika aku menyukainya, maka aku menyukainya. Jika aku tidak menyukainya, maka aku tidak menyukainya. Betapapun luar biasa sepupuku, percuma jika aku tidak menyukainya. Ji Yunfei berkata dengan lugas, "Jika sepupumu mengetahui apa yang kamu pikirkan, dia akan sangat sedih." Mingki tersenyum dengan ekspresi yang sedikit aneh. Matanya secara tidak sengaja melirik keluar. "Itulah mengapa aku tidak berani berbicara dengannya selama ini dan hanya bisa bersembunyi darinya. Saat aku punya waktu, aku pergi berlatih. Pada akhirnya, aku ditipu oleh wanita jalang itu, Jin Yu Jing." Ji Yunfei berkata tanpa daya, "Kamu tahu betapa anehnya orang-orang yang Maha Kuasa itu." Bagaimana jika mereka datang ke rumahku untuk melamar karena aku menolak sepupuku? Ibu dan ayahku juga ingin aku menikah dengan sepupuku. Mereka telah mengisyaratkan hal itu lebih dari satu atau dua kali. Saya ingin menunda waktu sebanyak yang saya bisa. Melihat kondisimu, pasti banyak anak muda jenius yang datang ke klanmu untuk melamar, kan? Qi tertawa. Ya, sedikit. Ji Yunfei tersenyum. Baiklah, aku sudah mengatur tempat untukmu tinggal. Kamu sudah bertahun-tahun tidak kembali. Kamu harus pergi dan menemui orang tuamu. Juga, Bantu aku bertanya tentang yang maha kuasa yang kamu sebutkan sebelumnya. Lihat apakah mereka masih di planet South Peak. Mem, tetap low profile. Ningki tertawa. Ini, baiklah. Ji Yunfei melihat Ningki mengirimnya pergi. Meskipun dia ingin tinggal lebih lama dan berbicara dengan Ningki tentang bintang leluhur, dia berpikir akan memalukan untuk melakukannya, jadi dia menyerah pada gagasan itu. Di luar, Siang Yue, yang, secara kebetulan, lewat, berbalik dengan wajah pucat saat Ji Yunfei keluar. Dia mengepalkan tangannya seolah ingin meremas seseorang sampai mati. Selama jamuan makan, Klan Ji menerima Ningqi dengan perlakuan terbaik. Dalam beberapa hari berikutnya, Ji Tianyun sepertinya mengisyaratkan Ningqi untuk kembali ke Bintang Leluhur. Ningqi pura-pura tidak mengerti. Sebelum menemukan Jian Silai, ketiga wanita itu, dan Jiang Yu, Ningqi merasa tinggal di Klan Ji bukanlah pilihan yang buruk. Bagaimanapun, sumber informasi Ji Yunfei di planet Salt Peak jauh lebih baik daripada miliknya. Beberapa murid keluarga Ji memperhatikan bahwa Ningqi muda bergaul selain sedikit cemburu pada Ning Beixuan, jadi mereka sering datang ke halaman Ningqi untuk bertanya kepadanya tentang bintang leluhur. Tentu saja, topiknya selalu Ning Beixuan. Kakak Wu, kamu selalu meremehkan Ning Beixuan. Bisakah kamu mengalahkannya? Qi Wei akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Dia adalah murid dari cabang keempat klan Ji, seorang erti Immortal tahap akhir. Dia adalah anak ajaib yang langka di Ji Klan. Ada tujuh atau delapan murid Ji Klan lainnya bersamanya. Ada pria dan wanita, dan budidaya mereka berkisar dari Earth Immortal tahap awal hingga Earth Immortal yang disempurnakan. Mereka semua berada di generasi yang sama dengan Ji Yunfei, tetapi Ji Yun adalah satu-satunya yang merupakan surga abadi yang sempurna. Sisanya bahkan tidak memiliki surga abadi tahap awal. Inilah perbedaan bakat. Itu benar. Kakak mungkin adalah dewa surga yang sempurna, tapi Ning Beixuan bisa membunuh Grand Luo dengan satu anak panah. Menurutku Kakak bukanlah tandingan Ning Beixuan. Murid jiklan lainnya setuju. Namanya Ji Fengxian. Dibandingkan dengan Ji Yunfei, dia mungkin adalah penggemar Ningki yang paling banyak di Klan Ji. Siapa bilang aku bukan tandingannya? Ningqi tersenyum. Tanpa menunggu pihak lain membantah, dia mengubah topik dan berkata, "Pernahkah Anda mendengar ada pakar hebat yang datang ke planet Nan Yue baru-baru ini?" Ji Fengxian terkejut, lalu mengangguk dan berkata, "Saya rasa saya pernah mendengar bapak bangsa dan yang lainnya membicarakannya sebelumnya." Beberapa ahli tertinggi memang datang ke planet Nan Yue beberapa waktu yang lalu, tetapi mereka sepertinya melakukan sesuatu yang lain. Bahkan ketika leluhur Tuan Nan Yue pergi untuk memberi penghormatan, mereka mengabaikannya. Setelah jeda, kakak Wu, Anda mengubah topik lagi. Kita berbicara tentang Tuan dan Ning Beixuan. Apa hubungan Anda dengannya di Sekte Xuanjian? Kapan Anda akan kembali ke Bintang Leluhur? Bisakah kamu mengajakku? Dan kita, Cui dan yang lainnya dengan cepat berkata meskipun mereka adalah murid klan Ji dan sudah menjadi dewa bumi, melintasi wilayah abadi masih merupakan risiko besar bagi mereka. Hanya ketika mereka mencapai tahap langit abadi barulah mereka dapat melintasi domain abadi dengan aman. Bagaimanapun, jarak antara planet Nan Yue dan bintang leluhur terlalu jauh. Dengan budidaya Earth Immortal mereka, mereka semua akan berubah menjadi debu. Siapa yang peduli dari klan mana mereka berasal? Selain jiklan cabang utama, yang berguna di dunia abadi, nama jiklan mereka hanya efektif di planet Nan Yue. Kamu ingin pergi ke bintang leluhur. Ning tertawa. Aku ingin. Aku juga bisa bertemu dengan kebanggaan Jiklan cabang utama, Ji San. Itu juga merupakan eksistensi yang aku hormati. Qi Wei dan yang lainnya mengangguk. Aku tidak akan membawa kalian ke sana. Ning tertawa. Semua orang terdiam saat mendengar ini. Namun, budidaya Ning jauh lebih tinggi daripada mereka. Bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak akan mampu mengalahkan jari Ning Mereka hanya bisa digoda tanpa daya oleh Ning 2637. Qi Fei, apa yang kamu katakan? Mo King Cheng ada di sini? Bukankah Tuan Xiang Yue masih di klan Ji kita? Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Mata Ji Feng Xian berbinar. Empat tuan muda sekolah Southern Mountains. Ning Qi membeku. Qi Wei segera berkata, "Kakak Wu, kamu baru saja tiba di planet Gunung Selatan, jadi kamu mungkin tidak tahu bahwa Mo King Cheng dan Tuan Muda Xiang Yue telah berjuang demi sepupu Yun Fei selama beberapa dekade. Saat itu, kami mengira bahwa sepupu Yun Fei akan menikahi Mo King Cheng. Dengan begitu, keluarga Ji kita akan bisa membentuk aliansi pernikahan dengan Sekte Gunung Selatan. Karena Mo Cheng, putra bungsu leluhur Pegunungan Selatan dan anak ajaib paling berbakat di sekolah Pegunungan Selatan. Ji Feng Xian melanjutkan, kami tidak menyangka Tuan Muda Siang Yue tiba-tiba kembali. Saat itu, tidak ada di antara kami yang tahu bahwa sepupu Yun Fei memiliki sepupu seperti itu, dan Sekte Yun tidak pernah mengungkapkan apapun tentang hal itu. Rumor mengatakan bahwa Tuan Muda Siang Yue telah mengikuti sosok perkasa untuk berkultivasi menggantikannya, dan dia belum lama kembali. Dia sudah lama tidak kembali dan sering berselisih dengan Mo Qingcheng. Keduanya sering bertengkar, namun Mo Qingcheng sepertinya lebih sering kalah. Itulah alasannya. Qi Fei, yang baru saja datang untuk melapor, berkata dengan penuh semangat, "Mereka sudah bertengkar berkali-kali, tapi kami belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Hari ini, Mo Qingcheng ada di sini untuk melamar. Kemungkinan besar dia akan bertarung dengan Tuan Muda Siang Yue di Klan Ji kita. Kita akan dapat melihat dengan mata kepala sendiri yang mana dari dua makhluk abadi paling menjanjikan di Planet Nan Yue yang lebih kuat, lemah." Kakak Wu, kenapa kamu tidak ikut dengan kami? Kamu berasal dari Sekte Pedang Mistik Bintang Leluhur, dan kamu adalah Dewa Surga Puncak. Aku yakin kamu tidak akan lebih lemah dari Moking Cheng dan Tuan Muda Siang Yue. Mungkin kalian bertiga bisa bertarung bersama. Qi Wei memandang Ning Qi dengan penuh harap. Saya bisa menonton, tapi tidak bisa berpartisipasi. Ning Qi tersenyum. Dia ingin melihat seperti apa ekspresi Yun Fei. Ola tamu Jiklan, ji Tianyun dan Wenyu duduk bersama, dan di kedua sisi duduk para tetua cabang keempat Lanji. Selain mereka, hanya ada dua sosok yang berdiri di tengah aula. Pintu masuk aula dipenuhi murid-murid Jiklan yang ingin menonton pertunjukan. Bahkan jika para tetua dari cabang keempat mengedipkan mata pada mereka, kelompok orang ini berpura-pura tidak melihatnya. Dia melihat sekeliling aula dengan rasa ingin tahu. Paman Tianyun, Bibi Wenyu, keponakanmu datang ke sini hari ini untuk membicarakan pernikahanku dengan Yunfei. Mo Cheng tersenyum. Dia sangat tampan, bahkan lebih tampan dari Ningqi. Saat dia tersenyum, dia seperti namanya, sedikit memikat. Di samping Mo Cheng berdiri sesosok tubuh. Pemilik sosok ini memancarkan jejak Golden Immortal Qi. Kultivasinya tampaknya lebih padat daripada milik Ji Tianyun. Ada senyuman tipis di wajahnya. Ji Tianyun dan Kong Wenyu saling pandang. Setelah itu, Ji Tianyun tersenyum pada Mo Cheng. Tuan muda Mo, tolong jangan panggil saya paman. Bagaimana saya bisa menerimanya? Jika demikian, bukankah saya akan berada di level yang sama dengan Leluhur Tuan Nan Yue? Aku tidak sombong, hehe. Mendengar ini, Mao Qingcheng tersenyum, selama pernikahan antara Yun Fei dan aku berhasil, kamu akan menjadi ayah mertuaku. Bukankah itu membuatmu menjadi generasi yang sama dengan ayahku? Bagaimana bisa aku tidak? Mao Qingcheng, apakah kamu sakit? Sesosok tubuh menerobos kerumunan dan menerobos masuk ke aula besar, hanya untuk melihat Ji Yun Fei menatap Mao Qingcheng dengan kemarahan yang tak tertandingi. Bukankah sepupu siang Yue cukup? Mao Qingcheng yang lain, dia tiba-tiba berpikir untuk meninggalkan planet Nan Yue untuk berlatih. Yun Fei, Moking Cheng menoleh ke Ji Yunfei dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Kami tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari sepuluh tahun. Berat badanmu turun banyak. Apa hubungan berat badan sepupu Yunfei dengan orang luar sepertimu?" Sesosok tubuh menerobos kerumunan lagi dan memasuki aula besar. Para murid Jiklan di luar sangat bersemangat. Mereka akhirnya melihat Siang Yue dan Moking Cheng saling berhadapan. Mungkin hari ini mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka secara pribadi dapat menyaksikan metode dari dua makhluk abadi yang paling menjanjikan di planet nan Yue. Siang Yue. Kamu benar-benar menghantuiku. Kamu ada di mana-mana. Mo Qingcheng Cheng memandang Siang Yue dan mencibir. Siang Yue melirik Dewa Emas di sampingnya dan tersenyum, Yun Fei adalah sepupuku dan Bibi Kong adalah kakak perempuan ibuku. Apa salahnya aku tinggal di klan Ji? Tapi kamu, ku dengar kamu di sini untuk melamar. Bukankah ini terlalu lucu? Kamu bahkan tidak memiliki hubungan dengan sepupuku dan kamu berani melamar. Petik 2. Anda. Baiklah, kalian berdua berhenti berdebat. Ji Yunfei menamparkan keningnya tanpa daya. Tapi Siang Yue dan Mo Qing Cheng seperti musuh bebuyutan. Mereka tidak bisa berhenti berbicara dan sama sekali tidak peduli dengan Ji Yunfei. Tenanglah, kalian berdua, Ji Tianyun berkata dengan tenang. Ketika Mo Qing Cheng dan Siang Yue mendengar kata-kata Ji Tianyun, mereka menutup mulut dan menatap Ji Tianyun. Namun, penglihatan tepi mereka masih terbatas. Pada saat ini. Dewa emas yang berdiri di samping Mo Qingcheng Cheng menangkupkan tangannya ke arah Ji Tianyun dan berkata dengan sungguh-sungguh, Patriark Ji, hari ini saya datang di bawah perintah leluhur Tuan Nan Yue untuk melamar Patriark Ji atas nama Tuan Mudamu. Ayo lihat apa yang dipikirkan Patriark Ji. Jika Anda setuju, kami akan menetapkan tanggal pernikahan. Pilih tanggal. Mo Qingcheng Cheng memandang Siang Yue dengan acuh tak acuh. Tidak peduli seberapa kerasnya Siang Yue bertarung hari ini, tidak mungkin dia bisa menang melawannya. Dia memiliki Dewa Emas bersamanya sementara Siang Yue sendirian. Pemimpin dari Sekte Yunruo tidak akan mengambil risiko menyinggung Sekte Pegunungan Selatan hanya demi dia. Beri jalan, biarkan kami masuk. Qi Wei dan Ji memimpin, sementara Ning Qi, Ji Feng Xian, dan yang lainnya mengikuti di belakang mereka. Meskipun murid keluarga Ji lainnya sedikit tidak puas, ketika mereka melihat bahwa itu adalah Ning Qi, mereka semua menutup mulut dan bahkan mengambil inisiatif untuk membiarkan Ning Qi berjalan di depan mereka. Segera, Ning Qi mencapai pintu masuk aula dan dapat dengan jelas melihat semua yang terjadi di dalam. Saat dia melihat ekspresi Ji Yunfei yang tak bernyawa, sudut bibirnya sedikit melengkung. Pada saat ini, Ji Tianyun yang berada dalam dilema, tiba-tiba melihat Ningki dan matanya berbinar. Tuan Mudawu ada di sini, silakan masuk. Tuan Mudawu, Siang Yue dan Mo Qingcheng menoleh untuk melihat Ningqi. Entah kenapa, keduanya tiba-tiba merasakan kebencian yang sama terhadap musuh bersama. Dewa Emas di samping Mo Qingcheng juga menoleh untuk melihat Ningki Ketika dia melihat wajah Ningki matanya menunjukkan sedikit keheranan. Itu kamu. Eh, itu kamu. 2638. Tuan Jiang, apakah Anda kenal orang ini? Mo Kinceng menatap Jiang Kun dengan curiga. Jiang Kun mengangguk dengan ekspresi rumit, tapi jari-jarinya mulai gemetar. Dia tidak hanya mengenal Ningqi, tetapi dia juga dipaksa meninggalkan planet Leluhur oleh Ningqi. Memikirkan kembali saat dia terpaksa meninggalkan planet Leluhur, Ningqi sama sekali bukan tandingannya. Jiang Kun sangat marah. Setelah meninggalkan planet Leluhur, Jiang Kun terus memperhatikan Ningqi. Dia memiliki beberapa bawahan dan murid setia di puncak Dajiang dan beberapa teman di planet leluhur. Meski mereka jauh, dia masih bisa menerima berita tentang Ningki. Semakin banyak waktu berlalu, semakin Jiang Kun merasa bahwa pedang misterius orang tua itu benar dengan memintanya meninggalkan planet leluhur. Itu adalah hal yang benar untuk dilakukan karena dia tidak yakin apakah dia akan dibunuh oleh Ningki dengan panah seperti Jiang Wei. Lagi pula, dia sudah lama mengejar Ningki. Penatua Jiang Kun, saya sudah lama tidak mendengar kabar dari Anda. Saya tidak menyangka Anda akan datang ke planet Gunung Selatan. Tempat ini sangat jauh dari planet leluhur. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Ji Yunfei terkejut. Dia memandang Ji Yangkun dengan aneh. Mungkinkah orang ini berasal dari sekte pedang mistik seperti Ningki? Tapi mengapa Dewa Emas dari sekte pedang mistik datang ke planet Gunung Selatan untuk menjadi tamu sekte pegunungan selatan? Itu tidak masuk akal. Sekte pedang mistik setidaknya 10 kali lebih kuat dari sekte pegunungan selatan. Hehe, he, Ning Beixuan, sialnya aku bertemu denganmu hari ini. Apakah kamu akan membunuhku dengan panah seperti Jiang Wei, atau kamu akan membunuhku dengan pedang seperti bagaimana kamu membunuh Tulang Putih? Jiang Kun berkata dengan ekspresi tidak yakin. Ning Beixuan. Tiba-tiba mendengar tiga kata ini dari mulut Jiang Kun, semua orang yang hadir sedikit terkejut. Ada sedikit rasa tidak percaya di mata mereka saat mereka tanpa sadar menatap Ning Qi. Mustahil, Saudara Hu Yin adalah Ning Beixuan. Qi Wei dan Ji Fei saling berpandangan dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Ji Fengxian dan yang lainnya juga terkejut. Mereka pergi ke halaman Ningqi untuk mengobrol dengannya dan bertanya tentang Ning Beixuan. Namun mereka tidak menyangka bahwa orang yang mereka ajak bicara adalah mantan orang nomor satu di peringkat abadi bumi, Ning Beixuan. Memikirkan hal ini, Ji Fengxian tiba-tiba memiliki sedikit pemahaman di matanya. Dia memandang Ji Yunfei dan akhirnya mengerti mengapa Ji Yunfei, yang biasanya paling takut dilibatkan oleh laki-laki, kali ini membawa Ningqi ke keluarga Ji. Jadi begitu. Qi Fengxian memandang Ningqi dengan sungguh-sungguh dan bahkan menelan seteguk air liur. Bukankah itu Wu Yin dari Sekte Pedang Mistik? Bagaimana bisa menjadi Ning Beixuan? Siang Yue sedikit mengernyit dan memandang Ningqi dengan sedikit ketakutan. Namun, meskipun Jiang Kun menyebut nama Ningqi, dia hanya sedikit takut. Dia tidak seterkejut murid-murid keluarga Jiang lain, dan dia tidak takut dengan orang legendaris nomor satu di peringkat keabadian duniawi. Penatua Jiang Kun, apa yang kamu katakan? Apakah dia Ning Beixuan? Qing Cheng menatap Jiang Kun dengan ekspresi rumit di wajahnya. Hatinya dipenuhi dengan antisipasi, berharap Jiang Kun akan mengubah kata-katanya dan mengatakan bahwa dia telah salah mengira Siang Yue sebagai orang lain. Jika tidak, dia akan memiliki pesaing kuat lainnya, pesaing yang bahkan lebih kuat dari Siang Yue. Bagaimanapun, berita tentang Ning Beixuan yang membunuh Jiang Wei dengan satu anak panah telah menyebar luas. Bahkan Planet Salt Peak, yang letaknya sangat jauh dari bintang leluhur, telah mendengarnya. Namun, kalimat terakhir Jiang Kun agak membingungkan. Siapa tulang putih itu? Mereka hanya tahu bahwa Ningqi membunuh Jiang Wei, tetapi mereka tidak tahu bahwa Ningqi membunuh Tulang Putih dengan satu serangan setelah dia berubah menjadi manusia. Jika mereka mengetahuinya, mereka akan lebih terkejut daripada Ningqi yang membunuh Jiang Wei dengan satu serangan. Bagaimanapun, mereka percaya bahwa Ningqi membunuh Jiang Wei karena busur pembunuh abadi, tetapi membunuh Grand Luo dengan satu serangan adalah kekuatannya sendiri. Jiang Kun tidak menjawab pertanyaan Mo Cheng. Sebaliknya, dia menatap Ningqi, siap menyerang kapan saja. Sekalipun dia mati, dia ingin berjuang. Apa yang kamu takutkan? Patriark pedang mistik mengirimmu, menjauh dari bintang leluhur karena dia tidak ingin kamu mati. Selama kamu tidak kembali ke bintang leluhur, aku tidak akan repot-repot membunuhmu. Ningki melirik Jiang Kun sambil tersenyum tipis. Kerumunan tidak bisa membantu, tetapi merasa sedikit tidak pada tempatnya ketika mereka melihat Dewa Surgawi yang sempurna berbicara tentang membunuh Dewa Emas dengan begitu mudah. Namun, setelah dipikir-pikir, mereka merasa itu adalah hal yang normal. Ningki bahkan bisa membunuh Grand Luo, jadi Golden Immortal mungkin bukan apa-apa baginya. Kamu tahu. Ada sedikit keterkejutan di mata Jiang Kun. Dia berpikir bahwa tidak ada orang lain yang tahu bahwa Patriark Pedang Mistik ingin dia meninggalkan bintang leluhur. Saya pikir. Ning Qi menyeringai. Jiang Kun menghela nafas lega di dalam hati ketika dia melihat bahwa Ning Qi benar-benar tidak berniat membunuhnya, dan ekspresinya juga menjadi sangat rileks. Sementara itu, Ji Tianyun yang selama ini terdiam, bangkit dan berjalan ke arah Ning Qi setelah melirik Ji Yunfei sambil menangkupkan tangan dan tersenyum. Jadi, Anda Tuan Muda Wu, Tuan Muda Ning. Mohon maafkan saya jika saya telah menghibur Anda sebelumnya. Dia tidak bangkit, bahkan ketika menghadapi Siang Yue dan Mo King Cheng, tapi sekarang dia bangkit dan berjalan ke arah Ningki sendiri. Sikapnya langsung membuat Siang Yue dan Mo King Cheng kesal. Namun, yang lain merasa hal itu biasa saja. Bagaimanapun, Ningki adalah yang pertama di papan peringkat abadi duniawi. Identitas ini saja sudah cukup untuk membuat orang mengaguminya. Selain itu, Ningki sekarang menjadi dewa langit dalam lingkaran penuh, dan dia bahkan memiliki rekor pertempuran membunuh Jiang Wei dengan satu anak panah. Bahkan patriark nan Yue tidak berani gegabuh di depan Ningki. "Kamu terlalu baik, Patriark Ji. Saya tidak menyangka akan melihat Penatua Jiang Kun di sini." Ningki tersenyum. Ji Tianyun secara alami tahu apa maksud Ningki. Dia tidak bermaksud mengungkapkan nama aslinya, tetapi hari ini Jiang Kun mengungkapkan asal-usulnya. Tidak dapat dihindari bahwa dia akan merasa malu. Yun Fei, "Kenapa kamu menyembunyikannya dari ayahmu dan aku?" Kong Wenyu menatap Ji Yun Fei dengan ketidakpuasan dan mengirimkan suaranya, "Ibu, aku salah." Ji Yunfei mengakui kesalahannya dan tidak berniat membela diri. Dia tahu sifat ibunya. Semakin dia membela diri, dia akan semakin memarahinya. Kong Wenyu menghela nafas dalam hatinya, lalu merasa sedikit canggung. Maksudnya adalah Ji Yunfei akan menikahi Siang Yue, dan ini sudah diputuskan sejak lama. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa hubungan Ji Yunfei dan Ning Qi agak tidak biasa. Selain itu, Ning Qi pernah menjadi yang pertama di peringkat keabadian bumi. Dalam hal bakat dan kekuatan tempur, Jiang Wei jauh lebih unggul dari Siang Yue. Hanya saja latar belakang dan kelahiran Siang Yue membuatnya merasa luar biasa. Mo Cheng memandang Ji Tianyun, lalu Ningqi, dan berkata dengan enggan, Paman, saya di sini hari ini untuk melamar. Bagaimana menurut Anda? Masalah ini, mari kita bicarakan nanti. Mari kita bicarakan nanti. Haha. Ji Tianyun tertawa. 2639. Ketika Mo Cheng sampai di pintu masuk aula, dia tiba-tiba berbalik dan menatap Siang Yue dan Ningqi. Dia menatap mereka selama beberapa saat sebelum pergi. Setelah Mo Qingcheng pergi, suasana di istana tidak lagi sekaku sebelumnya. Hari ini, Mo Qingcheng membawa Dewa Emas untuk melamar. Ada jejak paksaan dan paksaan dalam tindakannya. Semua orang melihatnya dan memahaminya. Hanya saja tidak ada yang berani mengatakannya dengan lantang. Para murid klan di luar aula semuanya menatap Ningki dengan mata berapi-api. Siang Yue tersenyum pada Ningqi setelah melihat adegan ini, saya tidak menyangka saudara Wu adalah Ning Beixuan. Ini agak mengejutkan. Namun, saya khawatir tidak pantas bagi seorang ahli untuk bersembunyi seperti ini. Apa maksudmu? Aku salah menggunakan nama palsu. Ningki memandang Siang Yue dengan senyum tipis. Setelah mengetahui identitasnya, Siang Yue masih berani berbicara sinis. Ini mungkin tidak impulsif, tapi dia punya sesuatu untuk diandalkan. Ji Yun dengan cepat mencoba memuluskan segalanya. Tuan Muda Ning menyembunyikan namanya, tentu saja dia punya alasannya sendiri. "Siang Yue, jangan katakan lagi. Siang Yue tersenyum. Saya bisa menebak alasan di baliknya. Anda mungkin takut busurnya akan diambil, bukan?" tampaknya. Saya bertanya-tanya apakah saudara Ning masih bisa membunuh keajaiban Luo hebat seperti Jiang Wei. Sepupu Siang Yue, jangan katakan itu. Ji Yunfei berkata dengan tidak senang. Dia tahu bahwa Siang Yue sengaja berkelahi dengan Ning Qi. Selain itu, motifnya mungkin untuk memaksa Ning Qi agar tidak menggunakan busur dan melawannya. Mengapa kamu tidak mencobanya sendiri? Ning Qi tersenyum. Mata Siang Yue berbinar. Saudara Ning ingin bersaing dengan saya. Kemudian? Dia mengganti topik dan berkata dengan rasa malu, jika saudara Ning menggunakan busur, saya akui bahwa saya bukan tandingan Anda. Itu datang, itu datang. Anggota keluarga Ji di luar sangat bersemangat. Para tetua dari empat cabang di aula saling memandang, tetapi tidak mengatakan apapun untuk menghalangi Ningki. Itu karena mereka juga sangat penasaran. Sejauh mana kekuatan Ningki bergantung pada kekuatan eksternal. Bagaimanapun, mereka tahu bahwa peringkat pada peringkat Dao Surgawi tidak memperhitungkan faktor eksternal. Fakta bahwa Ningqi mampu menduduki peringkat pertama dalam peringkat keabadian duniawi secara alami membuktikan bahwa ia diakui oleh Dao Surgawi. Namun, nama Ningqi tidak ada dalam peringkat Dao Surgawi. Kemungkinan besar dia tidak dikenali oleh Dao Surgawi. Mungkinkah kekuatannya hanya di tengah-tengah tahap Surga Abadi? Kong Wenyu mengerutkan kening lalu tersenyum pada Siang Yue dan Ningqi. Salah satu dari kalian adalah tamu keluarga Jiku, dan yang lainnya adalah keponakanku. Menurutku lebih baik kalian tidak bersaing agar tidak merusak hubungan kalian. Lalu, dia mengedipkan mata pada Ji Yunfei. Ji Yunfei dengan cepat mengangguk dan berkata, Tuan Muda Ning, tolong jangan bersaing dengan sepupu saya. Kemarahannya seperti ini, mohon maafkan dia. Ekspresi Kong Wenyu langsung menjadi gelap. Anda menyebut ini persuasi. Ini jelas memancing kemarahan Siang Yue. Benar saja, setelah mendengar nada bicara Ji Yunfei, Siang Yue tersenyum dan menatap Ningki dengan sedikit provokasi di matanya. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan menggunakan busur itu. Bagaimanapun, busur eksekusi abadi akan membunuh. Tidak ada kebencian antara aku dan Tuan Muda Siang Yue, jadi tidak perlu bertarung sampai mati. Aku akan bersaing denganmu dengan tangan kosong. Bagaimana? Ning Ki tersenyum. Tangan kosong. Mata Siang Yue bersinar dengan sedikit rasa puas diri. Dia sepertinya takut Ji Tianyun dan Kong Wenyu akan mencoba membujuknya lagi. Dia segera mengangguk dan berkata, Oke, okay. karena saudara Ning sangat berterus terang, maka saya juga akan menjadi tangan kosong. Saya tidak akan menggunakan harta ajaib apapun. Persaingan seperti ini benar-benar bisa menunjukkan kekuatan kita. Ji Tianyun menghela nafas dalam hatinya. Tampaknya persaingan ini tidak bisa dihindari. Bagi keluarga Ji, tidak peduli pihak mana yang menang, sepertinya itu tidak bagus. Besar. Persaingan antara kakak Ning dan Tuan Muda Siang Yue akan sangat luar biasa, hahaha. Pergi ke arena gladiator keluarga Ji kita dan lihat apakah ada orang buta di sana. Bersihkan arena. Murid keluarga Ji di luar bahkan lebih bersemangat daripada Siang Yue. Beberapa dari mereka dengan cepat bergegas menuju arena gladiator. Tuan Muda Ning, apakah Anda benar-benar ingin bertarung? Ji Yunfei memandang Ning tanpa daya dan mengirimkan suaranya. Jangan khawatir, paling-paling satu kaki akan patah. Ning tersenyum dan mengangguk pada Ji Yunfei. Melihat ini, Siang Yue tahu bahwa keduanya sedang berkomunikasi secara pribadi. Senyuman di wajahnya menjadi lebih cerah, tapi matanya dingin. Melihat senyuman di wajah Ningki, dia merasa sangat jijik. Senyum, mari kita lihat apakah kamu masih bisa tersenyum nanti. Dalam perjalanan menuju arena gladiator, Siang Yue dikelilingi oleh sekelompok murid keluarga Ji yang mendukungnya. Di samping Ning berdiri Ji Wei dan yang lainnya. Dari segi momentum, mereka mungkin tidak sekuat pihak Siang Yue, tapi ekspresi Xiang Yue sangat jelek. Dia bahkan tidak bisa mempertahankan senyuman di wajahnya. Karena Ji Yunfei telah memilih untuk mengikuti Ning Qi, Siang Yue tidak bisa menerima ini apapun yang terjadi. Kakak Ning, kamu benar-benar menyembunyikannya dari kami. Pantas saja kamu mengatakan bahwa Ning Beixuan bukan apa-apa. Jadi kamu adalah Ning Beixuan. Qi Wei berkata dengan lemah. Qi Fei, Ji Feng Xian, dan murid keluarga Ji lainnya memiliki ekspresi yang sama. Saat ini, mereka sering pergi ke tempat Ning Qi dan cukup mengenalnya. Ketika mereka berpikir tentang bagaimana mereka bertindak seperti orang bodoh selama beberapa hari, menanyakan Ningki tentang Ning Beixuan dan menunjukkan ekspresi kekaguman, mereka merasa sedikit malu. Sepupu Yun Fei, kenapa kamu tidak memberitahu kami identitas asli kakak Ning? Ji Fengxian mengerutkan bibirnya dan berkata, Ji Yunfei meliriknya, lalu keningki dan berkata tanpa daya, "Itu karena Tuan Muda Ning tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Coba pikirkan, sebagai orang pertama di peringkat keabadian duniawi, ada banyak orang yang ingin membunuh dia. Sekarang identitasnya terungkap, aku khawatir orang-orang akan segera datang dan menggunakan namanya untuk membuat diri mereka terkenal. Eh, itu benar. Semua orang sedikit terkejut, lalu sedikit kekhawatiran muncul di wajah mereka." Ningki melirik Ji Yunfei, dia tidak menyangka gadis ini akan memikirkan hal ini. Bahkan dia tidak memikirkannya. Alasan mengapa dia tidak ingin mengungkapkan identitasnya tidak serumit yang dikatakan Ji Yunfei. Dia hanya tidak ingin terjadi perubahan lain dalam masalah ini. Akan lebih baik jika dia diam-diam bisa menemukan Jian Silai dan dua gadis lainnya. Setelah mendapatkan hati leluhur iblis, dia akan membawa mereka pergi dari Planet Nan Yue. Ada banyak murid keluarga Ji. Setelah murid dari empat cabang dan para tetua tiba, arena keluarga Ji terisi penuh. Ji Tianyun, Kong Wenyu, dan tetua dari empat cabang duduk di panggung tontonan eksklusif. Bersama semua orang, mereka melihat Ningki dan Siang Yue di arena. Tuan Muda Ning, Siang Yue, persaingan antara kalian berdua ini, jangan berlebihan. Jangan merusak keharmonisan. Ji Tianyun mengingatkan mereka. Paman, jangan khawatir. 2640. Saya tidak menyangka Tuan Muda Siang Yue mengembangkan teknik pemurnian tubuh. Bakat alaminya benar-benar luar biasa hebatnya. Dia mampu menerobos ke tahap kesempurnaan alam abadi surgawi di usia yang begitu muda sambil berkultivasi baik secara internal maupun eksternal. Keajaiban keluarga Ji dikejutkan oleh darah Siang Yue yang mendidih. Tampaknya bahkan Ji Tianyun dan Kong Wenyu tidak mengetahui bahwa Siang Yue mengembangkan teknik pemurnian tubuh. Bahkan Ji Yunfei pun terkejut. Sudah diketahui umum bahwa para jenius surgawi di dunia abadi jarang mengembangkan teknik pemurnian tubuh karena mengolah teknik pemurnian tubuh akan memperlambat kecepatan kemajuan budidaya dao abadi. Meskipun teknik pemurnian tubuh dapat mengeluarkan kekuatan tempur yang sangat kuat di antara para pembudidaya tingkat rendah, kekurangannya juga sangat jelas. Dengan bakat yang sama, jika yang satu fokus pada pemurnian tubuh sementara yang lain fokus pada dao abadi, maka kecepatan kemajuan yang terakhir pasti akan lebih cepat daripada yang pertama. Ketika seseorang mencapai tahap celestial immortal, itu akan menjadi lebih jelas. Di sisi lain, pemurnian tubuh secara umum diakui tidak mempunyai masa depan. Bagaimanapun, makhluk abadi dan iblis pada dasarnya berbeda. Kultivator yang paling kuat dalam teknik pemurnian tubuh mungkin berada pada tahap tai asli surgawi. Di antara para celestial dukes, tidak satupun dari mereka yang terkenal dengan teknik pemurnian tubuh. Ini cukup untuk membuktikan bahwa teknik pemurnian tubuh sangat lemah. Oleh karena itu, ketika mereka mengetahui bahwa Siang Yue telah mengembangkan teknik pemurnian tubuh, mereka terkejut dan bingung. Namun, mereka bahkan lebih tertarik dengan pertempuran ini. Sebelumnya, banyak murid keluarga Ji dan tetua keluarga Ji yang mengira Siang Yue tidak bisa menjadi lawan Ning Qi kini merasa bahwa Siang Yue dan Ning Qi memang bisa bertarung. Bagaimanapun, teknik tempering tubuh dapat secara signifikan meningkatkan kekuatan tempur para pembudidaya tingkat rendah. Yang terpenting keduanya sepakat untuk tidak menggunakannya. Gunakan harta ajaib apapun. Dengan cara ini, Siang Yue, yang telah mengembangkan teknik pemurnian tubuh, pasti lebih cepat dari Ningki dalam hal pertahanan dan kecepatan. Saudara Ning, sayang sekali aku sudah menjadi dewa surga ketika kamu menjadi yang pertama dalam daftar peringkat dewa duniawi. Kalau tidak, aku ingin bertarung denganmu ketika aku masih dewa duniawi. Siang Yue tersenyum pada Ning Qi. Mendengar ini, mata semua orang menjadi aneh. Apakah yang dimaksud Siang Yue adalah ketika dia adalah seorang Earth Immortal, dia tidak akan lebih lemah dari Ning Qi? Sombong sekali. Qi Wei dan yang lainnya saling bertukar pandang, merasa sedikit tidak senang. Benar-benar. Qi tersenyum dan berkata, kamu seharusnya dapat melihat bahwa aku telah mengembangkan teknik temper tubuh. Teknik tempering tubuh ini seharusnya berada di peringkat tiga teratas di dunia abadi. Bahkan Dewa Abadi tidak akan memiliki teknik temper tubuh seperti itu. Sebelumnya kembali ke planet Nan Yue, saya membunuh tiga dewa emas awal dan bertarung dengan Mo Qing Cheng. Aku hanya bersikap lunak padamu. Bahkan jika ada sepuluh Mo Qing Cheng, mereka tidak akan menjadi tandinganku. Siang Yue terkekeh. Hai. Orang-orang dari keluarga Ji di arena semuanya tersentak saat mendengar ini. Mereka memandang Siang Yue dengan kaget dan tidak yakin, seolah mencoba menentukan kebenaran kata-katanya. Salah satu dari tiga seni tempering tubuh terbaik di dunia abadi. Bahkan Raja Abadi pun tidak memilikinya. Dia membunuh tiga dewa emas awal sebelum kembali ke planet Nan Yue. Bahkan sepuluh milik Mo Qing Cheng bukan tandingannya. Lelucon yang luar biasa. Karena itu yang terjadi, mengapa namanya tidak ada di peringkat surgawi abadi? Beberapa murid dan tetua keluarga Ji yang berpikiran jernih memikirkan hal ini dan mengerutkan kening pada Siang Yue. Sebelumnya, mereka tidak tahu bahwa Siang Yue adalah seorang pembual. Adapun para murid yang memiliki hubungan baik dengan Siang Yue, mata mereka dipenuhi dengan pemujaan dan kegembiraan. Lalu, Mengapa namamu tidak ada di peringkat surgawi abadi? Ningki tersenyum. Siang Yue memandang Ningki dengan sedikit ejekan bercampur dengan sedikit arogansi yang tidak bisa dijelaskan, seperti seorang pangeran yang memandangi seorang petani. Tidak semua orang akan muncul di peringkat surgawi abadi. Ada banyak hal di dunia abadi yang keberadaan sepertimu tidak memenuhi syarat untuk diketahui. Siang Yue tersenyum sambil berjalan menuju Ningki. Semua orang langsung tegang, pertarungan akan segera dimulai di saat yang sama mereka merasa kata-kata siang Yue agak misterius. Tentu saja, peringkat surgawi abadi tidak akan mencatat nama semua orang. Bukankah ini tidak masuk akal? Tidak berada di peringkat surgawi abadi berarti seseorang tidak memenuhi syarat untuk berada di dalamnya. Jejak ketidaksenangan muncul di mata Ji Tianyun. Dia melirik ke arah kongonyu Yu, hanya untuk menemukan bahwa kongonyu Yu tampaknya sama dengannya, tidak puas dengan kata-kata siang Yue barusan. Ketidakpuasan kongonyu Yu adalah terhadap mentalitas seorang penatua. Dia merasa segala sesuatu tentang siang Yue baik. Tapi kata-kata yang dia ucapkan hari ini agak kurang mendalam. Reinkarnasi, berkultivasi dengan keberadaan tertinggi, mengetahui bahwa beberapa orang di peringkat surgawi abadi tidak akan muncul di sana. Wu, Ningqi memandang Siang Yue sambil berpikir. Setelah itu, dia menyerang dengan telapak tangannya. Telapak tangan Daluo Sembilan Api. Telapak tangan yang terbentuk dari sembilan bola api abadi mendarat di tubuh Siang Yue. Siang Yue bahkan tidak berkedip. Dengan menggoyangkan tubuhnya, dia menetralisir serangan Ningqi. Apakah kekuatanmu hanya sebesar ini? Bibir siang Yue melengkung. Ketika semua orang melihat ini, cara mereka memandang Ningki menjadi jauh lebih aneh. Pedang kekosongan roh kekosongan abadi siang Yue juga dengan mudah menetralisirnya. Kekuatan fisiknya tampak sangat menakutkan, begitu menakutkan sehingga seni abadi Ningki tidak berguna melawannya. Delapan belas naga yang menundukkan telapak tangan, naga perak yang mengaum bergegas menuju siang Yue. Mata siang Yue tiba-tiba menunjukkan sedikit keseriusan karena dia menyadari bahwa serangan Ningki tidak sederhana, tetapi... Siang Yue memilih untuk tidak menghindar. Dia masih menggunakan tubuh fisiknya untuk menahan serangan Ningqi. Dia merasa hanya dengan melakukan ini dia bisa menunjukkan perbedaan antara dia dan Ningqi. Ledakan. Naga perak itu menghilang. Terlepas dari beberapa tanda hitam di dadanya, Siang Yue sepertinya tidak terluka sama sekali. Dengan senyum jahat di wajahnya, dia berjalan menuju Ningqi selangkah demi selangkah. Dia telah mencapai tujuannya. Ia berhasil menciptakan perasaan tak terkalahkan. Oleh karena itu, ketika murid keluarga Ji melihat pemandangan ini, seolah-olah mereka sedang menyaksikan seorang kultivator yang tak terkalahkan mendorong Ningki selangkah demi selangkah menuju tepi tebing. Tuan muda siang Yue sangat kuat. Bahkan Dewa Langit Puncak biasa tidak akan mampu menahan serangan kakak Ning, kan? Tapi Tuan Muda Siang Yue menggunakan tubuh fisiknya untuk memblokirnya. Seni tempering tubuh sangat menakutkan. Jika saya tahu, saya juga akan mengembangkan seni tempering tubuh. Para murid keluarga Ji diam-diam berkomunikasi satu sama lain. Mereka merasa pertarungan hari ini terlalu seru. Faktanya, itu semua karena lawan siang Yue adalah Ningki, dan Ningki berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Kontras ini membuat mereka merasa sangat bersemangat. Ahli tertinggi yang diikuti keponakanmu cukup kuat. Bahkan mantan orang nomor satu di peringkat keabadian duniawi tidak bisa mengalahkannya. Ji Tianyun melirik Kong Wenyu. Ketidaksenangan di mata Kong Wenyu telah hilang, digantikan oleh kepuasan. Di bawah tatapan tidak percaya, khawatir, dan kaget dari Ji Wei dan yang lainnya, Siang Yue sudah berjalan di depan Ningqi. Saudara Ning, kenapa kamu tidak mengaku kalah? Jika aku menyerang, kamu akan mati atau lumpuh.